Assalamualaikum guys, Brolah TV di sini. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni ya. Kerana subscribe tu percuma je, tak kena bayar. Sudah? Okey, terima kasih. Nak komen baru-baru ni, baru tadi kita dengar berita kata apa ketua polis Sungai Buloh buat PC, kata polis buat report ke atas saya. Mengatakan saya buat temuan. Okey, macam inilah. Sebenarnya bukan temuan ni, cerita betul. Sepatutnya ketua polis tu hubungi saya, ucap terima kasih, hantar bunga kat saya. Sepatutnya begitu. Sebab saya dah bagi maklumat. Sekarang ni benda macam ni, benda ni bukan baru. Masalah mesin judi ni bukan benda baru. Kita 20 tahun dulu kita dah nampak macam mana. Semua orang tahu karakter kedai mesin judi macam mana. Macam mana polis Sungai Buloh tak tahu? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, banyak. Itu yang saya cerita Bandar Baru Sungai Buloh saja. Yang saya tahu enam yang depan mata saya, yang saya pergi balik pejabat, saya nampak depan mata. Okey, pada masa zaman PKP, semasa tu semua orang susah. Semua orang tak boleh keluar rumah. Apabila kerajaan bagi je kelonggaran, jadi kita boleh keluar rumah, boleh buat peniaga, boleh rentas negeri, tetapi peniagaan kita hanya sampai jam 10 malam. Betul eh? Okey, baik. Pada masa tu, saya nampak dengan mata dan jelas kepala saya, kedai-kedai mesin kuda masih lagi operasi sampai pukul 1, sampai pukul 2, sampai pukul 3. Saya ada rakaman, saya ada video. Maka atas rasa tanggungjawab, atas rasa tanggungjawab, satu dengan kekangan COVID, okey, kita pun nak bantu kerajaan supaya benda ni tak merebak. Nombor dua, kita tak boleh tengok benda-benda yang mungkar yang tak boleh. Saya buat aduan kepada Bukit Aman. Saya buat aduan kepada Bukit Aman. Bukit Aman bagi saya satu nombor bahagian perjudian. Okey, saya dah keluar bahagian perjudian, bagi nombor satu nombor telefon. Saya bagi maklumat, saya bagi laporan, saya bagi video. Akhirnya apa yang tak itu, maksudnya saya dah pergi ke level tertinggi dah tu. Saya bukan pergi IPD, saya bukan pergi IPK, saya terus pergi ke Bukit Aman. Maksudnya laporan tu saya dah hantar ke laporan dengan setiap-setiap video. You tahu apa jadi? Kedai mesin judi tutup 2 hari. Sepatutnya tak tutup. Tutup 2 hari. Saya hantar lagi laporan, tak dapat juga. Okay. Saya nak pergi kat mana lagi tuan-tuan? Saya nak mengadu kat siapa lagi masalah mana ni? Ini bahagian perjudian Bukit Aman tau. Yang saya dapat tu lah. Okey, jangan buat begitu. Tak pergi. Okey, saya pergi pula buat laporan dekat bahagian integriti, PDRM. Ini kita kata level paling tinggi dah yang boleh tolong kita, boleh bantu kita. Saya hantar laporan. Saya cerita saya dah buat aduan kat sini, saya cerita, saya hantar video-video. Tak ada susulan apa-apa. Tuan-tuan tahu apa nak jadi lepas tu? Staff saya, Tokyo Cina tu panggil. Saya tak tahulah Tokyo Cina yang mana, apa nama saya pun tak tahu. Dia cakap, apa pasal punya bos komplain sama kita? Macam mana Tokyo Cina judi tu boleh tahu saya komplain? Macam mana? Satu, saya tadi petikan lah, saya buat report, tak jalan. Saya hantar integriti punya report pun tak jalan. Bagian tu tak jalan, ni pun. Lepas tu pula Tokyo judi tahu saya pula. Satu, okay, baik. Tuan-tuan tahu apa jadi selepas tu? Dia orang tambah lagi dua kedai. Kedai baru, tambah lagi dua kedai. Salah satu kedai tu betul-betul sebelah kedai saya. Seolah-olah macam mencabar. Habis kita ni boleh buat apa tuan-tuan? Boleh buat apa? Mustahil, saya cakap. Wallahi cakap mustahil, polis tak tahu. Sangat-sangat mustahil. Semua orang tahu kedai judi macam mana punya karakter depannya. Tuan-tuan pernah nampak kedai mesin judi macam mana? Tahu, lalu pun dah tahu ni kedai apa. Dengan, okey, buka lagi, okay, tak apa. Lepas tu saya yang okey, yang kata macam mana dengan MBSA ni. MBSA ni, tuan-tuan, saya menjaga burger dah 20 tahun. Saya ada 100 cawangan lebih di beberapa buah negeri. Kena saman PBT, kena sita, ini mainan saya dah. Makan minum saya dah. Saya tak ada isu, tak dapat arahan. Saya dapat arahan. Itu saja. Maksudnya dah dekat sebulan, kedai okay. Encik masih ada lagi situ? Kedai tu dah berapa tahun? Okey, baik. Tengok-tengok, semalam dia ambil store saya. Saya kecil hati lah. Sebelah tak bersih. Dia orang pula keluar statement tadi sebab kata kita tinggalkan store tu kat situ. Habis yang kedai sebelah, tak tinggal store. Siap kekal lagi. Kedai sebelah yang jual rokok tu. Kekal. Sana kekal, sini kekal. Tak usik pula. Satu, okey, baik. Katakanlah saya tak tolak, saya kerana marah saya kerana saya tak alih store. Kenapa rakan saya Otai Burger sebelah, dia habis niaga dia tolak store, simpan belakang bank, lorong belakang. Kenapa yang dia punya simpan korang kutip juga? Kenapa mesin kuda korang tak usik? Kenapa depan-depan mesin kuda ada gerai-gerai, warung-warung, buka-buka meja korang tak usik? Belakang saya tu dia gerik tu, buka meja sampai panjang-panjang korang tak usik. Maksudnya kita cuma petikai benda tu lah. Bukan kita nak marah, nak saman-saman, nak angkut-angkut lah. Cuma kita rasa, bagilah adik.
Bila diangkut store saya macam tu, saya nak pergi kat siapa lagi tuan-tuan? Saya macam dibuli lah, macam ditindas lah. Hari ni dia terbalik pula dunia ni. Saya buat report, saya pula yang diancam hari ni. Hari ni tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak kesan dia apa yang berlaku? Bukan kata sekadar daerah Sungai Buloh saja, semua daerah kedai judi terjejas. USJ ke, Puchong ke, mana ke, Ulu Yam ke, Batang Kali ke, Selayang ke, Gombak ke, semua kedai judi terjejas. Semua anggota polis tertipu dalam punggung. Masyarakat tu kecap, viral lagi, kecoh lagi. Jadi benda ni jadi dikecap. Akhirnya, yalah, saya pula jadi bahaya. Saya pula jadi bahaya. Jadi pelik, dunia ni jadi pelik. Kan? Sepatutnya ketua polis tu datang. Asri, thank you very much lah Asri. Betul-betul you support kita lah. Kamu tak begitu, saya tak tahu lah. Patutnya, dia jadi begitu. Dunia dah terbalik kan? Boleh tak panggil lagi? Tapi saya dah dihubungi oleh SPRN. SPRN pun dah interview saya pagi tadi. Dia pun dah bagi beberapa maklumat dan media. Setakat ni polis tak ada call saya lagi. Okey, store ni kita bergerak-gerak. Cuma hari tu tayar kita problem. Tayar roda tu problem. Sebelum ni dia orang suruh kita gerak, kita alih kan, kita alih. Okay. Walaupun saya alih, kedai Aceh tak alih, saya alih juga. Dia bagi notis tu, baru bagi notis dia angkut. Bukan dia tak angkut. Okay. Yang ni dia tak bagi notis, dia terus angkut. Masalahnya saya petikai, kenapa kedai Aceh hang tak pergi? Kedai Aceh, kenapa lorong belakang hang tak pergi? Kenapa? Tuan tengok boleh dalam video saya. Tu yang atas-atas jalan tu, ambil sampai 2, 3, 4 petak. Dia baju semua tu. Dia baju. Tak ada pun. Kedai Aceh tu ada kemah. Lah tuan, bersimen lagi tuan. Tengah-tengah dia rokok tuan. Bukannya jarak jauh daripada MBSA punya pejabat. Itu yang saya cemburu. Saya juga cemburu lah, tak adil lah. Buat benda haram korang. Buat benda yang tak elok, korang payung. Yang kami nak menjaga burger saya 1-2 ni, korang kacau. Tuan, kalau bulan lepas saya kena, bulan ni nak kena lagi, bulan depan nak kena lagi, kami nak hidup apa? Kami nak cari makan macam mana? Tuan-tuan tahu tak, menjaga buah hot burger tu, semua yang menjaga hot burger tu orang susah. Bukan orang senang. Bukan orang senang, ya semua. Hot burger, syarat nak ambil hot burger mesti orang susah. Mesti orang yang ada hutang. Mesti orang yang ada tanggungjawab ramai. Itu syarat-syarat yang saya bagi untuk bantu orang menjaga. Baru-baru ni kita lancarkan. Siapa-siapa yang menganggur kena buang kerja, datang jumpa kita. Tak perlu modal walaupun satu set, kita siapkan platform untuk menjaga. PBT patutnya kerjaan support lah saya. Bukan, saya nak menolong orang daripada orang tak tentu arah. Pergi merempat, mencuri, menyamun tak tentu arah. Begitulah maksud saya. Begitulah, saya minta apa PBT jalankan tugas baik-baik. Integriti jalankan tugas baik-baik. Bukit Aman jalankan tugas baik-baik. Saya pun ucap terima kasih banyak-banyaklah pada apa Ketua Polis Negara bagi respon cepat. Saya mengharap sangat. Sekarang saya nak harap satu. Saya harap IGP je lah backup saya. Saya sekarang ni mengharapkan beberapa NGO-NGO, individu-individu, lawyer-lawyer, peguam-peguam yang berhubungi saya. InsyaAllah mereka akan backup saya, duduk kat belakang. Dan kita pun mengharapkan apa netizen-netizen ni, orang ramai ni. Ya, mereka nampak benda ni, mereka nampak sangat-sangat. Cuma tak sangka benda ni jadi super kecoh. Kita tak sangka dalam 20 tahun main judi kat Malaysia ni, yang ni yang paling teruk sekali, yang orang kata paling viral. Orang dah kerap kan? Saya pun jadi terancam sebenarnya. Tidak mustahil hari ni toki-toki judi kehilangan pendapatan ratus ribu. Bukan hari ni saja, besok lagi, lusa lagi, julat lagi. Benda ni seminggu, dua minggu mungkin tak ada apa lagi. Cuma macam tuan-tuan pun tahu, semua masyarakat tahu benda ni bukan dua hari dia punya isu. Berapa kali dah apa kepala polis ni tukar, ketua balai ni ditukar, tapi benda tak pernah selesai. Boleh polis PBT-PBT ni ingatlah, kita ni nak mati. Macam ketua polis Johor cakap lah kan, sanyang kubur tu benar, syurga tu benar, neraka tu benar, seksa kubur tu benar. Benda ni kena tanam betul-betul lah. Kita ni nak harap siapa lagi kalau bukan polis? Cukup-cukup lah, kami tahu. Kami tahu. Bukan minta maaf cakap lah, tapi kita rakyat kita nampak. Cukup-cukup lah anggota-anggota polis yang apa sekongkol apa semua tu. Kita minta cukup-cukup. Kita rakyat kita tahu benda ni. Kita tahu, tolonglah, kita hormat dengan tak hormat. Memang harapan kita besar sangat-sangat. Tapi siapa lagi kalau diorang tak bersedia sungguhan? Itulah maksud saya. Harapan saya berubahlah. Cukuplah. Zaman dah canggih bukan zaman batu. Tak payah nak nafi-nafi mabu-mabu, tak payahlah. Zaman mudah zaman sekarang ni kan. Kena peredaran zaman tu kena ni.